salesperson. Orang semua tahu pasal salesperson. Aku pun tahu. Aku pernah jadi salesperson untuk dekat 3 tahun bila aku kerja kat Loyal dulu, atau kedai IT aku kerja dulu. First time sekali aku kerja sebagai salesperson bila aku lepas SPM. Aku kerja kat kedai cermin mata dekat setahun lebih masa tu rasanya. Itu first time sekali aku belajar macam mana nak serve customer, macam mana nak entertainkan dan pancing dia untuk beli barang-barang kita. Selepas tu aku pindah ke Kuala Lumpur, aku kerja kat Loyal selama 2.5 tahun. Dekat 3 tahun aku kerja kat sana. Nak katakan aku ada experience untuk salesperson, yes, aku ada. Adakah aku yang terbaik dalam salesperson di dunia? No, of course. Ada. Aku rasa lagi ramai orang lain yang apa tu ketiga salesperson lebih daripada aku. Tapi etika kita sebagai salesperson, aku rasa macam aku dah hadam. Aku dah tahu dan aku rasa macam aku dah faham dah macam mana perit dia jadi salesperson segala. But hari ni bila aku pergi ke Sogo, aku nak beli extension untuk PC aku, aku rasa macam aku tak diservekan seperti apa yang aku diajar dulu. Aku tahu orang semua cakap, "Oi, Lee ni dah tua kot, dia sebagai picky kot dengan cara orang nak serve dia." No, aku tak rasa macam tu. Aku masuk dengan baju seluar tapi aku tak okay kasut. Aku rasa ni impact antara pemakaian aku hari ni. Hari ni aku just pakai baju Sam 9. Aku pakai seluar jean tapi aku pakai slipper masuk ke dalam. Tak ada seorang pun yang serve aku. Aku pakai mask segala. Aku scan macam biasa. Aku jalan macam biasa. Aku rasa aku tak ada jalan macam arrogant ke apa. Tapi aku masuk kedai komputer tu, tak ada seorang pun yang serve. I'm like, okay, I mean, I'm fine. Aku tahu apa benda aku nak cari. Aku just pergi cari section untuk extension. Aku cari mana yang ada 4 switch, 6 slot, and aku just boleh keluar. But sebagai aku tahu macam mana sistem kat kedai komputer dia works kan. Dia mesti kena ada cost, lepas tu ada ada margin yang dia orang boleh discount. Aku tak nak minta discount banyak mana pun. Kadang-kadang aku macam nak buangkan aku nak buangkan RM4 jadi beli tu RM165. Pasal benda aku nak beli tu harga dia RM169. Lepas tu macam okay, RM165 senang sikit, hati cantik sikit kat bank aku, you know. So aku macam okay, minta tolong jugalah. So aku ambil extension tu, aku berjalan. Aku tak berjalan, aku cakap aku berdiri, aku tunggu, tengok kanan kiri, mana salesperson kat department ni? Tak ada. I'm like, okay, fine. Usually kat kedai macam ni, satu department mesti ada satu je. Pasal kedai ni tak besar sangat, kedai komputer tak besar sangat. So aku pergi ke monitor, aku tengok jap barang monitor. Barang aku dah pegang dah, memang nampak macam betul-betul aku nak beli. Memang betul-betul aku nak ambil dah benda tu. Memang betul pun. Masa tu aku rasa macam okay, fine, aku nak belilah benda ni. So aku pergi pada kedai section mana, tak ada orang serve aku. Ada 2-3 lain tak ada serve aku. Okay, ramai orang kot. Ramai orang. Not really. Aku boleh katakan ada 6-7 customer yang ada, dan ada banyak je staff-staff lain yang literally main phone and tak serve aku. I'm like, okay, target diorang dah cecah kot, so diorang tak nak serve lebih sikit dan tak nak serve aku. Okay, fine. Okay, fine. So aku pergi ke satu staff ni, aku cakap, "Bro, aku nak tanya sikit, barang ni boleh discount tak? Tanya diskaun boleh tak?" Dia cakap, "Ah, biar aku tanya manager aku." Dia cakap, "Tapi barang-barang macam ni susah sikit lah, blablabla je." "Bro, just go tanya, tak payah nak komplain kat aku." Aku cakap, "Ah, fuck it lah." Aku cakap, okay, tak apa-apa. Aku pergi ke staff lain, aku cakap, "Bro, boleh minta tolong tanya tak harga diskaun ni berapa?" And I'm like, okay, dia terus pergi. Okay, good. Kan senang macam tu. Kalau kau nak tak tahu ke tak apa, just pergi tanya. Ataupun kalau betul-betul tak ada discount, aku pernah benda ni jadi kat aku. Kalau betul-betul tak ada discount, orang tanya, "Okay, bro, betul aku nak beli mouse keyboard ni, ada discount tak?" "Okay, bro, tak apa, aku pergi check je dulu, kita tengok berapa banyak aku beli discount." Dalam hati aku, aku tahu barang ni memang tak ada discount. But kita nak serve customer. Kucing aku nak keluar bilik. Kita nak serve customer. Kita nak entertain ke customer. Kan kita tak boleh nak cakap terus terang, "Kalau kau nak beli barang, bro, nak discount." Tak boleh. Kan tak sedap. Kan tak sedap benda tu. So kita entertain ke customer tu. Just literally our job is to entertain him, tunjuk macam kita nak cari discount tu boleh ke tak. And lepas tu bawa kita beritahu, "Bro, tak ada discount lah, bro." You know, that's our job. That's our job. Itu kerja kita untuk entertain ke orang. That's our job. But ini dia macam tak boleh. Yang tengok aku sebelah, yang serve aku lagi satu pula, dia pergi kat manager dia yang duduk kat meja, duduk kat cashier. I know lah, kadang-kadang macam masa COVID ni dia buka satu je kot, so yang kedua tu dia biar kosong dia. Dia duduk, dia main phone, dia dapat harga, dia tengok. Lepas tu aku tanya, aku tahu dia manager. I know for a fact he's a manager. You know why?
Pasal manager aku sebelum ni pun buat benda yang sama juga. Dia akan duduk kat cashier even though he's not doing anything. He's going to play his phone. Dia akan cover. Usually dia akan cover yang dia akan main phone. Tapi yang ni dia tak cover. I mean like, okay, perubahan zaman kot. Sekarang dia tak cover. Dia macam, okay, fuck it, dia tunjuk je customer dia main phone. I mean, kalau customer dia boleh terima, it's fine. So aku pergi tanya, "Cara bos, boleh discount tak bos?" Lepas tu, you know what's the most fucked up part is? Dia tak pandang kat aku. Dia kasih barang, dia kasih kat member sebelah, iaitu cashier. Huh, aku tutup kipas. This is such a bad idea. But okay, fine. Dalam assumption aku, mungkin manager dia malas nak buat ataupun dia tengah busy message orang lain. Kita no school zone. Kita fikir positif. Takkanlah aku nak negatif sangat kan. So aku macam, okay fine, tak apa lah. Biarkan beratur. Kita beratur. Dan kita tunggu dah cashier, mana tahu dia dapat diskaun ke tak. Okay, itu je. Dan aku beratur. Depan ni ada customer lagi satu tengah bayar. I don't know what the fuck was the problem. Dia tak boleh nak bayar gunakan e-card dia. And dia cuba untuk nak increasekan credit limit dia sambil dia beratur. I mean like, okay, tak apalah, tunggulah jap. Tak apalah, aku bukan rushing mana. So aku macam, okay fine, tunggu je. 20 minit comes by, still nothing. And the manager still main phone dia. Aku tak tahu lah, kerja, kita cakap kerja lah. Kita tak nak cakap, tak nak main phone lah. Manager tu still tengok kat phone dia. I feel like it's 20 minutes, I don't think it is 20 minutes. Tapi rasa dia macam 20 minit macam itulah, lama juga aku tunggu. Then, baru manager dia cakap, apa masalah? Pergi panggil staff untuk selesaikan masalah ni, kau buat benda lain. Okay, good. That one tak marahkan aku. Aku tak marah langsung. Tunggu is fine. Untuk aku kena tunggu ni kan, satu benda yang biasa, normal. Kita apa-apa kita kena tunggu. So aku pergi depan. Aku cakap dengan dia, mana barang ni tu? Manager dia kasi tu. Aku kasi tu. Dek, cepat tanya sikit. Yang ni berapa diskaun aku boleh dapat? Bentar, potong sikit tak apalah. Kalau ada diskaun je cakap je lah. Aku cakap macam tu. Macam, for me, dalam hati aku macam, fuck it lah. Kalau dia nak jual kat aku tanpa diskaun, I'm going to buy it. You know, kalau ada diskaun, I'm going to buy it. Kalau tak ada diskaun pun, beli je lah. Pasal aku perlu kat extension tu. Extension aku bawah ni dah nak rosak. So aku kena tukar pun kan. Okay, fine. Yang buat aku marah, yang buat aku betul-betul marah kan. Okay. Aku kena tenang sikit. Yang betul-betul buat aku marah, dia pergi tengok manager dia. Remember, manager kasih kat dia tanpa cakap apa-apa tau. Dia just kasih je, lepas tu dia just tunjuk je. Dia pergi pandang kat manager dia, "So boss, ada diskaun tak?" Lepas tu manager dia sambil tengah typing, "Bro, I'm right here. Bro, I'm right here. I can see you looking down and just do this." Oh, I'm pissed off. I'm fucking pissed. Is this how you pay? Is this how you serve your customer? Am I going to buy this from you and have this service to me? I'm like, fuck man. Bagaimana aku beli online? Dude, online? Aku tak kisah harga. Yang aku nak, kalau aku beli kat kedai, aku ada warranty dengan kedai tu. Aku boleh datang kedai tu and return terus. Kalau kita beli online, kalau ada masalah, kita kena hantar jauh. So I'm like, harga sama je, biar aku beli je kat kedai. No, at least kalau aku beli kedai, dapat harga mahal sikit, I got the service yang aku nak. At least kalau aku ada masalah, aku boleh pergi balik kedai tu and return on the spot. Aku tak payah hantar post pergi ulang balik segala. But no, I didn't get the service that I want. Entertainment pun aku tak dapat. Mana staff yang entertainkan aku? Nothing. At the end of the day, I just got pissed. Bila perempuan tu cakap kat aku, "Tak ada diskaun bang," dia cakap, "Oh okay." Then I just left the store. And aku biar kerja atas tu without looking back. Is this really how service in service di tech punya kedai works now? Aku dah lama tak pergi loyat. Aku dah lama sangat tak pergi loyat. I want to see, sama ke beza ke benda yang aku experience ni dengan bila aku pergi ke loyat. Like fuck man. Isn't entertaining your customer your fucking job? Habis kau buat kerja apa tu? Susun stok, kira stok, bersihkan lantai.
What about entertaining customer? Isn't that part of your job? Kepada semua yang pernah kerja kat servis aku ataupun entertainment, bukan entertainment, apa tu, apa nama dia? Kenapa dia tak fokus muka aku? Sialah. Sorry, kalau tak fokus aku tak ada buat apa sangatlah. Okay, I think that works out. Kalau korang pernah kerja macam aku, kerja serve customer, please comment down there. Like, how do you feel sebagai orang yang tengah kerja aku ataupun yang pernah kerja sebagai salesperson? How the fuck is this qualify you as a salesperson? Man, if I do this, kalau aku yang kerja dulu macam ni, bapak ah, aku rasa aku kena fuck dengan bos aku terus. I don't know what's going on. I'm not going to say kedai mana, tapi aku boleh katakan kedai komputer di Sogo, Shah Alam. Just, that shit is fucked, man. I was so pissed off. Aku ingat aku nak malam ni nak record, nak beritahu nama kedai sekali, tapi fikir balik kan, oh god, my cat just jump. Tapi aku tak adalah nak burukkan nama orang ke apa. Aku takut ada orang kerja kat sana, takut kena pecat ke. So I'm not going to do that. So that's it for the vlog. Ataupun benda aku nak buat bebel. Cakap sikit kan. Dia nak tukun. Thank you guys so much for watching. I will see you guys again in the next video. Bye bye. Assalamualaikum.